Assalamualaikum, selamat sore ya. Ini permasalahan babu ini ya, yang kemarin ya. Jadi pada prinsipnya semua babu yang di tempat saya itu kan sudah saya uji semua. Dan ada juga kemarin konsumen mau beli ya. Jadi posisinya dia mau beri babuan, tapi kan tempat saya juga saya membutuhkan. Jadi babuan di tempat saya tidak ada yang saya keluarkan, karena memang kemarin-kemarin juga saya jual, ada sekitar 6 yang sudah saya jual karena udah kebutuhan saya juga untuk babuan mepet. Akhirnya babuan tidak saya jual. Singkat ceritanya, saya carikan babuan di tempatnya teman. Disitunya juga udah teruji, udah dipakai untuk menetaskan telur cucak rawa juga. Jadi saya menjual babuan itu juga dengan garansi ya. Jadi garansi bisa dipakai untuk babuan atau membabukan telur carawo. Nah, sekitar 1,5 bulan yang lalu, trocok ini ya, yang atas ini kan betina ini ya, ini saya kirim ke tempat orang yang beli ya. Di sana hampir 1 bulan tidak ada perubahan atau bertelur. Karena suatu alasan sudah saya berikan tutorialnya, juga mungkin dia juga tidak bisa ya, mungkin tidak bisa bertelur. Akhirnya saya tarik kembali ya, tarik kembali, saya beli lagi dan saya buktikan di tempat saya sendiri. Jadi karena trocokan ini kan juga saya beli, tapi dengan posisi burung juga sudah teruji di tempat saya beli, juga sudah terpakai untuk babuan. Dan pagi hari tadi burung ini sudah bertelur ya. Memang betinanya itu liar atau mungkin enggak jinak-jinak amat ya. Tapi kasus seperti ini sudah biasa ya, enggak ada masalah ya. Ini saya cek dulu. Ini telur yang tadi pagi ya. Kalau telur saya ambil, saya cek seperti ini, saya sudah dibiasa. Ini telur trocok, saya kembalikan lagi. Di tempat beli, trocok ini tidak ada pasangannya ya. Dengan menambahkan pasangan seperti ini sebenarnya menambah resiko di saya ya, karena dengan pasangan seperti ini ada kemungkinan untuk telur tadi atau telur betina tadi dipacok ya. Tapi saya yakin aja ini aman. Nah, yang mau saya baikkan terutama ini ya, untuk tipsnya ya, kalau beli trocok yang sudah teruji atau mungkin sudah pernah dipakai ya, satu, pastikan tempat untuk menaruh trocokan itu nyaman. Jadi burung untuk adaptasi, ini sekitar burung adaptasi di tempat saya itu kurang lebih 2 minggu ya, mungkin tidak ada ya, 2 minggu udah bertelur ya. Saya kirim ke sana itu kurang lebih ya 1,5 bulan, jadi di 1 bulan di tempat sana itu tidak ada perubahan. Pagi hari ini sudah bertelur. Mungkin bertanya-tanya ya, kenapa bisa ya? Satu, orang yang memakai telur apa itu babuan ini kemarin yang beli itu juga mungkin juga belum menguasai tekniknya secara pasti ya. Jadi kendala-kendala itu mungkin dia belum paham ya, walaupun sudah saya kasih penjelasan, tapi ya memang apa kemampuannya belum bisa atau belum menguasai ya, akhirnya tidak kunjung bertelur. Jadi jangan disalahkan ini, oh trocoknya mungkin bermasalah ya, mungkin coba dievaluasi dulu skillnya dalam merawat trocok supaya cepat bertelur. Untuk kedepannya ya, ini kan trocok sudah bertelur ya. Kemarin saya mengangkatkan untuk birahinya itu saya full Hongkong ya. Terus makanan minuman stabil ya, jangan sampai telat atau mungkin kurang-kurang ya, akhirnya dia malah lama ya. Setelah bertelur seperti ini bisa diambil atau besok pun tidak apa-apa. Nah, kalau nantinya burungnya ini udah bertelur 2, lanjut pembuktian saya akan saya berikan telur cucak rawa ya. Semoga kedepannya bisa menetas, nanti saya update lagi untuk video selanjutnya ya. Segitu dulu. Untuk detailnya sebenarnya agak rumit ya, tapi memang ini harus saya buktikan ya, memang harus saya dokumentasikan sebagai bahan pembelajaran juga. Oke, lanjut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak. Sampai mana.